Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu wanasta wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu Wa na'udhu billahi min syururi anfusina Wa min sayyi'ati a'malina Man yahdihillah falamudillalah Wa man yudlil fala وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أو مسلمين المسلمات إخواني في الدين وأخواتي في الله أعزكم الله جمع صلاة سبو مسجد المتقين يعني ملاكا الله سبحانه وتعالى Alhamdulillah pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena di hari ini kita masih dipertemukan kembali oleh Allah Azza wa Jalla di penghujung dari bulan Rajab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi kehidupan kita dunia sampai akhirat nanti. Amin rabbal alamin. Kita akan melanjutkan pembahasan uh, kitab Al-Fiqhu Fiddin Ismatun Minal Fitan ya karya al dr. salih bin fauzan ibn abdullah al fauzan Hafizahullahu taala di pertemuan yang lalu jemaah sekalian alhamdulillah telah kita sampaikan sampai halaman yang ke 11 ya paragraf yang bagian bawah kita akan lanjutkan ke halaman yang ke 12 Ya ini pertemuan yang ketiga ya cuman sekalian Betul ya Pertemuan yang ketiga ya 6 nah, Halaman yang ke-12 bagian atas <tuh> Ya kata beliau Hafizahullah Ta'ala Sudah ketemu semua ya Wallahu Ta'ala Amara bil fiqhi fid din Wa La yafqahun Wallahu Ta'ala Amara bil fiqhi fid dini wa la ya jadi setelah di pertemuan yang lalu beliau menjelaskan ya, al fiqhi fid itu memikirkan memahami dari kitab Allah dan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam apa-apa yang berkaitan dengan muskilat fitnah-fitnah, ujian-ujian. Lalu bagaimana cara kita menjauhinya? Itulah al-fiqh fi'd-din. maka di halaman ke-12 ini beliau jelaskan Allah Subhanahu wa taala amara bil fiqh fi'd-din. Allah taala yang maha tinggi memerintahkan kita untuk memahami agama ini. Wa dhammal ladzina la yafqahun ya dan Allah Subhanahu wa taala mencela. Ya, Orang-orang yang tidak memahami agama Qala subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran Dalam surah at Taubah, A'udhu billahi minas syaitanir rajim falaula la nafaro min kulli firqatim minhum ta'ifatul liyatafakkahu fid din fid din وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ Ya, falaula maka mengapa tidak nafaro yaitu pergi mingkul lefirkah dari setiap kelompok minhum dari kalangan orang-orang yang beriman to ada satu kelompok ada satu golongan lihat fiddin ya agar mereka itu memahami ya jadi kepergian mereka itu untuk tafaqquh fiddin untuk tolabul ilmi untuk mempelajari agama ini supaya apa sama sekalian dan supaya mereka kelak memberikan inzar memberikan peringatan kepada kaumnya idza raja'u ilaihim ketika mereka sudah kembali la'allahum yahzarun mudah-mudahan mereka mendapatkan peringatan ya di sini Allah Subhanahu wa taala jelaskan jamak sekalian di dalam At-Taubah ayat yang ke-122 saya bawakan di sini tafsir ringkasnya dari tafsir Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullahu rahmatan wasiah kata beliau Ya, dalam tafsirnya ya yaqulu ta'ala munabbihan li'ibadihil mu'minina ala ma yambagi lahum Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kepada hamba-hambanya orang-orang yang beriman apa yang selayaknya bagi mereka. Ya, jadi agar jangan sampai seluruh orang-orang yang beriman itu liyam Jangan sampai semuanya berjihad fi Jangan sampai semuanya berangkat jihad visa bilillah Semestinya ada Sekelompok yang Tafakuhu fiddin Yang mereka itu mempelajari agama ini Ya ditafsirkan Falaula <tuh> nafara min li minhum Ditafsirkan minal buldan Wal qabail wal afkhad Ya, dari negeri-negeri orang-orang yang beriman dari kabilah-kabilah orang-orang yang beriman. Taifah satu kelompok. Ya, ditafsirkan tahsulu biha al-kifayah wal, -wal maqsud. Ya, yang didapatkan dengannya kecukupan dan maksud. Thumma nabbaha ala anna fi iqamati al-muqimin minhum wa adami khurujihim masalih law kharaju la fatathum. Faqala li ay al-qa'idun. Fiddini waliyunziru qawmahum Iza raja'u ilaihim Ya maksud ayat ini Liyata'allamu al-ilma Jadi tujuan kepergian Satu kelompok tersebut untuk belajar agama Mempelajari ilmu Syari'at syari sama sekalian Wa yu'allimu ma'anihi Saya ulangi Wa ya, ya'lamu ma'anihi Mereka mengetahui makna-maknanya Kemudian Sekembalinya ya, mereka mengajarkan kepada kaumnya idza raja'u ketika mereka telah kembali Kemudian di bawahnya kata beliau terlihat baris berikutnya wa wasafal munafiqina la dan Allah mensifati orang-orang yang munafiqin bahwasanya mereka itu la tidaklah memahami tentang agama ini yakni la ahkam Allah subhanahu wa ta'ala ya. yaitu mereka tidak memahami hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala liannahum lam yuridu dhalik. salah satu sebabnya selain karena nifak yang ada pada diri mereka juga mereka lam yuridu dhalik. tidak menginginkannya ya, tidak menginginkan untuk mempelajari agama ini walam yaltafitu ilaihi ya walam yaltafitu ilaihi walam yahtammu bihi walam yahtammu bihi fasaru la yafqahun ya li'annahum lam yuridu dhalik mereka tidak kepingin belajar agama walam yaltafitu ilaihi ya mereka tidak tertarik kepadanya Ya, itu dari kata menoleh ya, menoleh ya. Maksudnya tidak tertarik. Walam yahtammu tidak mementingkan mereka terhadap ilmu agama. Fasaru la yafqahun. Fasoru, maka mereka menjadi la yafqahun, tidak memahami agama ini. Karena pada asalnya memang tidak ada keinginan, tidak ada hasrat untuk belajar agama. Ya, maka bersyukurlah ketika kita diberikan ghirah ya diberikan apa semangat ya untuk mempelajari agama ini coba sekalian ini satu kelebihan satu anugerah yang Allah berikan ya karena ada di hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din ya barang siapa yang Allah kehendaki kebajikan padanya Allah akan fahamkan dia akan agama ini man yuridillahu bihi khairan yufaqihu Fiddin Barang siapa yang Allah kehendaki kebajikan pada diri seorang hamba Allah fahamkan tentang agama ini ya, Menurut Syekh bin Bas rahimahullah ta'ala berarti sebaliknya Orang yang tidak Allah inginkan kebajikan padanya Allah tidak fahamkan dia akan agama Ketika ada gila, ada semangat untuk belajar agama Maka di sini kita kuatkan ya. Kita istiqomahkan untuk mempelajari hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala Baik lanjutnya di paragraf berikutnya wal, wal ya dan fitnah-fitnah yang merupakan bagian dari judul kitab ini wal fitnah-fitnah itu banyak ya fitnah di sini bukan ucapan ya fitnah di sini ujian-ujian itu banyak ya rintangan-rintangan yang bisa menggelincirkan seorang hamba dari siratul mustaqim itu banyak kathirah watakthuru wata'zumu watatajaddadu fi akhiriz zaman watakthuru wata'zumu watatajaddadu fi akhiriz zaman ya jadi fitnah itu akan menjadi banyak wata'zum akan menjadi besar watatajaddad semakin melahirkan hal-hal yang baru di akhir zaman di akhir zaman Al fitanu katsirah. Tadi ulang lagi. Al fitanu katsirah. Fitnah itu banyak, ujian itu banyak. Ya. Wal insanu yu'ayisul fitana kullah hayatih. Wal insanu yu'ayisul fitana kullah hayatih. Ya, dan setiap orang atau manusia itu yu'ayis Yu'ayis itu maksudnya adalah mengalami ya, mengalami menja, mendapati. Ya, dari kata Aisyah, Aisyah itu hidupnya, yu'ayis maksudnya mengalami. Bersamaan hidupnya itu mesti ada fitnah-fitnah tadi, ujian-ujian tadi. Kullah hayatih di setiap kehidupannya. Walakin Mukil wa mustakfir, ya. Walakin mukillun wa mustakfir, ya. Tetapi mukil wa mustakfir. Mukil itu bisa sedikit, wa mustakfir bisa banyak. Artinya kadang dia mendapatkan fitnah yang sedikit, kadang dia mendapatkan fitnah yang banyak. Kadang di satu zaman fitnahnya lebih sedikit, kadang di satu zaman fitnahnya lebih banyak. Mukil wa mustakfir dari kata qalla yaqillu. Qalla itu kan sedikit ya. Mukil sedikit. Wa mustakthir banyak. Artinya ada orang yang mendapati fitnah yang banyak ada kalanya dia sedikit. Tergantung dari keadaan di masa tersebut. Wallahu subhanahu wa ta'ala akhbaro ya. Wallahu subhanahu wa ta'ala akhbaro ya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah memberitahukan Mengkhabarkan ya, Masuk di bahasa Indonesia ya, Mengkhabarkan itu dari kata bahasa Arab akhbaru ya akhbaro. mengkhabarkan annal mala wal aulada fitnah ya dan Allah Subhanahu wa taala akhbaru bahwasanya al mal harta wal aulad dan anak-anak itu merupakan fitnah ya merupakan ujian ya jadi jangan disangka ujian atau fitnah itu hal-hal yang berat saja, hal-hal yang nggak enak. Kadang-kadang hal-hal yang enak pun juga menjadi apa? Ujian. harta itu kan menyenangkan, harta anu sesuatu yang manusia ingin. Ya, anak juga demikian. Tapi di balik itu bisa jadi batu ujian bagi hamba tadi. Ya, coba perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taghabun. Ya, surah At-Taghabun sama sekalian. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman A'udhu billahi minas syaitanir rajim Innama amwalukum wa awladukum fitnah Wallahu indahu ajrun azim ya. Innama amwalukum hanya saja amwalukum ya harta-harta kalian Wa awladukum anak-anak kalian Fitnah merupakan fitnah Merupakan ujian Wallahu indahu ajrun hafim Dan Allah di sisinya Pahala yang besar Coba kita lihat dalam tafsir Mas kalian Dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman Rahman As-Sa'di Rahimahullah Ta'ala Hada <tuh> tahdhirun minallahi lil mu'minina Minal igtirari bil azwaji Wal awlat

tunduk kepada keinginan-keinginan al azwaj wal aulad ya termasuk keinginan di sini adalah keinginan anak maka anak di sini merupakan fitnah walau kana fiha ma fiha min al syar'i Waraghabahum fi imtithal awamirih wa taqdimi mardatihi bima indahu min al ajr al azim al mustamil ala al matalib al aliyah wal mahabil ghaliyah wa an yu'thiru al akhirah ala dunya al faniyah al muqdiyah al munqadiyah walamma kana nahyu an ta'ati azwaj wal aulad fi ma huwa dararun ala al abdi wa tahdhir min dhalik qad yuhimul ghildah alaihim wa iqabihim amara ta'ala bil hadari minha ya na'am ala kulli hal ya harta jamaah sekalian maupun anak-anak bisa merupakan fitnah ya harta bisa bawa orang kepada kebajikan pun bisa harta membawa orang kepada kemaksiatan dan dosa. Anak juga demikian, ya, bisa mengarahkan seorang orang tuanya kepada kebajikan. Kadangkala orang tua karena anaknya dia lebih memilih jalan keburukan. Waqala ta'ala dan Allah juga berfirman di ayat yang lain ya dalam surah Al-Munafiqun ya. ayat yang ke-9 A'udzubillahi Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta-harta kalian maupun anak-anak kalian tulhikum melalaikan kalian an dari ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, artinya di satu sisi ya anugerah nikmat tapi jangan sampai melalaikan jangan sampai melalaikan dari ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalik khasirun. Padang siapa yang melakukan hal yang demikian maka mereka termasuk orang-orang yang merugi. Kata beliau di halaman ke-13, "Fal amwal wal auladu fitnah." Ya, jadi harta dan anak merupakan ujian. Man atharo Ya man athara hubbal mali ya barang siapa yang lebih mengutamakan ya athara lebih mengutamakan cinta kepada hartanya wa hubbal wala cinta kepada anaknya wa hubbal bala cinta kepada negerinya wa hubbal ashirah cinta kepada keluarga kerabatnya ya, kabilahnya wa al cinta kepada bisnisnya perdagangannya masakin cinta kepada tempat-tempat tinggalnya ala mahabbatillah melebihi cintanya kepada Allah dan rasulnya fal aswa maka tunggulah seburuk-buruk akibat ya jadi maksud tiga baris ini Siapa orang yang lebih cinta kepada dunia Baik itu harta anak ya Perdagangan tempat tinggal dan sebagainya Dari cintanya kepada Allah dan Rasulnya Fal yarkub aswa'an nata'ij Hendaknya dia tunggu Akibat yang paling buruk Saya ulang ya Fal amwalu wal Auladu fitnatun Man atharo hubbal mali Wa waladi wa hubbal baladi wa hubbal asirati wa hubbat tijarati wa hubbal masakin ala mahabbatillahi wa rasulih fal yarkub aswa annata ij ya, jadi harta dan anak merupakan batu ujian siapa orang yang lebih mengutamakan cintanya kepada hartanya coba kita cinta harta apa enggak coba sekalian cinta ya namanya manusia ya fitrah cinta tapi di sini yang dilarang lebih mengutamakan cinta kepada harta daripada Allah dan Rasulnya. Ya kita tidak mengingkari cinta kepada harta, tapi agama mengarahkan jangan sampai berlebihan, jangan sampai cinta kepada harta melebihi cinta kepada Allah dan Rasulnya. Dan cinta anak, cinta anak, tapi jangan sampai cintanya kepada anak melebihi cintanya kepada Allah dan Rasulnya. Al-balad negeri kita cinta negeri, tapi jangan sampai melebihi cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. al asirah ya keluarga kerabat kabilah cinta manusia, tapi jangan sampai melebihi cintanya kepada Allah dan Rasulnya. nya perdagangan bisnis semua cinta, nah, tapi jangan sampai melebihi cintanya kepada Allah dan Rasulnya. Masakin ya tempat tinggal semua cinta kepada tempat tinggal, tapi jangan sampai melebihi cintanya kepada Allah dan Rasulnya. Nah, itu maksudnya aja mas kalian. Nah orang yang melebihkan cintanya kepada itu semua Dari cintanya kepada Allah dan Rasulnya Cuma sekalian Maka dikhawatirkan dia tidak mau Untuk tunduk kepada aturan Allah dan Rasulnya Dia akan lupa untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Perhatikan ayatnya ya Qawla ta'ala A'udhu Qul Katakanlah Inkana aba'ukum Apabila Ayah-ayah kalian wa abna hukum dan anak-anak kalian wa ikhwan teman hukum teman-teman kalian wa istri-istri kalian wa ya, dan juga kelab keluarga atau kerabat kalian wa amwal dan harta-harta iqtaraf yang kalian usahakan wa dan berdagangan takshauna kasadaha yang kalian khawatir akan kerugiannya wa masakinu tardawunaha dan tempat tinggal-tempat tinggal yang kalian ridhoi yang kalian sukai ini ahabba ilaikum lebih kalian cintai minallahi wa rasulih dari Allah dan rasulnya wa jihadim fi dan berjihad di jalannya fatarabbasu tunggulah maka tunggulah oleh kalian hatta yakti bi amri sampai Allah mendatangkan perkaranya, maksudnya keputusannya. Wallahu la fasiqin. dan Allah tidak memberikan hidayah kepada kaum yang fasik. Nah, kalau kita melihat ya bagaimana para sahabat dulu cak mas kalian, ya para sahabat beragam keadaannya ada di antara mereka yang Allah lebihkan hartanya ada yang Allah lebihkan pada anaknya Allah lebihkan tempat tinggalnya ada juga yang dari kalangan fuqara wal masakin beragam tapi ketika mereka mendapatkan perintah Allah Subhanahu taala mereka sama sikapnya baik yang fakir yang miskin maupun yang goni sama sikapnya ya perhatikan kisah dalam perang tabuk ya di riyadhus solihin ada bagaimana Kaab bin Malik radhiyallahu anhu itu menceritakan ya ketika datang perintah untuk berangkat berjihad fi ya dalam perang Tabuk itu keadaan negeri kami dalam keadaan pas lagi apa subur suburnya lagi panen panennya buah lagi ini sama sekali datang perintah jihad bagaimana pilihannya nah, di situlah timbangan milih yang mana sama ya ketika ada anugerah berupa harta berupa dunia ada perintah Allah mana yang diutamakan Nabi Ibrahim alaihissalam misalnya ya, lama menunggu anak beliau untuk terlahir kemudian diberikan anak itu Nabi Ismail nah, ketika sudah cinta-cintanya sudah masa anak-anak tersebut sangat dicintai oleh Nabi Ibrahim datang perintah Allah untuk menyembelih nah, disitulah pilihannya mana yang lebih dicintai oleh Nabi Ibrahim Allah atau anaknya ternyata Nabi Ibrahim lulus dalam ujian beliau mengedepankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala jadi ini adalah contoh-contoh terbaik agar jangan sampai cinta kita kepada dunia melebihi cinta kepada Allah dan Rasulnya. Ini cerminannya terlihat dalam perintah dan larangan. Ya, ketika kita mengedepankan perintah Allah Subhanahu Wa Taala menjauhi larangannya, meskipun berseberangan dengan kecintaan kita kepada dunia, maka itu tandanya kita lebih cinta kepada Allah dan Rasulnya. Kan tanda iman lezatnya itu iman itu ada tiga. Yang pertama Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dari selain keduanya. Orang yang kepingin merasakan lezatnya iman, salah satunya apa? Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dari selain keduanya. Ya, kita cinta kepada itu semua, kepada dunia, kepada harta, tapi jangan sampai melebihi cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Lanjutnya, fal amwalu wal auladu fitnah, maka harta fitnah. Ya anugerah ya juga fitnah. Ya, ya anugerah juga ujian. Wal aulad, aulad juga demikian. Ya anugerah tapi juga fitnah. Ya, hati-hati maksudnya. Wa zauja fitnah. Ya istri juga fitnah. Ya, maksudnya istri adalah sebuah anugerah tapi juga bisa menjadi batu ujian. Ya, qala ta'ala Allah berfirman di dalam uh, Al-Qur'an Al-Karim surah At-Taghabun Al ayat yang ke-14 A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, sesungguhnya min azwajikum ada di antara istri-istri kalian wa auladikum anak-anak kalian aduwwan lakum yang menjadi musuh bagi kalian fahdaruhum maka hati-hatilah terhadap mereka. Ya, ini adalah peringatannya. Kata Syekh Abdul Rahman sadi peringatan Allah kepada hamba-hambanya yang beriman dari apa jemaah sekalian? Minal ikhtiror dari tertipu daya bil azwaj kepada istri wal aulad maupun anak-anak Fa inna ya tidak semuanya ada sebagian itu yang menjadi adu walakum musuh bagi kalian. Kapan dikatakan adu? Kapan dikatakan musuh? Kata Syekh asadi ketika ingin keburukan atasmu. Ketika istri atau anak itu menginginkan keburukan atasmu, yuridu laka asyar al-hadar, maka di sini sikap kita hati-hati hati-hati dari yang demikian sifatnya ya nah kemudian kata beliau kata Syekh Fauzan lanjutannya la tuathiru mahabbatahum la tuathiru mahabbatahum janganlah engkau lebihkan cinta kalian kepada mereka itu atas cinta Allah dan Rasulnya ya La tu'athiru ta'atahum Jangan kalian melebihkan Mengutamakan ketaatan kepada istri dan anak Melebihi taat kepada Allah dan Rasulnya Ya maksudnya kalau berseberangan Kalau berseberangan perintah Allah dan Rasulnya Berseberangan dengan keinginan istri dan anak Maka di sini kita kedepankan Perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya Kalau tidak berseberangan tapi sama Ya Alhamdulillah Ketika dianugerahi istri yang solihah anak-anak yang soleh maupun soleh maka ini adalah nikmat yang sangat luar biasa melebihi dari harta dan segalanya ya ini yang dimaksud kalau berseberangan ya misalnya bagaimana Nabi Lut alaihi salam ya istri beliau yang tidak sejalan dengan beliau Nabi Nuh alaihi salam ya anak beliau ya kanan yang tidak sejalan dengan beliau ya jadi hati-hati ketika berlawanan dengan perintah Allah dan Rasul. Ya, tugas kita sebagai seorang suami apa sama sekalian ya jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api Jadi bukan yang dimaksud di sini musuh kemudian kita jauhi tidak, tapi yang dimaksud justru hati-hati dan mengarahkan ya. membina mengarahkan mereka untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Ya. Jadi hati-hati jangan sampai karena saking cintanya kepada keluarganya lalu melalaikan perintah Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Lanjutannya, Baris ketiga dari bawah ya, la kilo bihim ya janganlah kalian tersibukkan dengan mereka. Amma yukaribukum ilallah subhanahu wa taala. Amma yukaribukum ilallah subhanahu wa taala. Dari apa yang membuat kalian takar kepada Allah subhanahu wa taala? Ya, artinya jangan sampai ketika ada perintah Allah subhanahu wa taala terutama sholat sama sekalian kemudian kita masih tersibukkan dengan istri dan anak jangan sampai menghalangi kalian dari takarup kepada Allah subhanahu wa taala ya bukan berarti kita tidak berkumpul dengan istri dan anak ya tetap berkumpul ya kewajiban kita untuk dekat untuk mengarahkan untuk bersama mereka tapi jangan sampai itu semua melalaikan dari takarub kita kepada Allah subhanahu wa taala. Artinya hanya cinta kepada itu semua lalu lalai untuk taat kepada Allah. Jangan demikian. Ihdaru ya hati-hatilah. Hati-hatilah. Qala Allah Ta'ala Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwallakum fahdharuhum." Ya, jadi wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya ada di antara istri-istri kalian wa auladikum dan anak-anak kalian Aduwallakum yang menjadi musuh bagi kalian fahdharuhu maka hati-hatilah dari mereka Ya kata Syekh Fauzan laisa makna bukanlah makna ihdharuhum bukanlah makna ihdharuhum lanjutannya halaman 14 annakum tu'adunahum engkau memusuhi mereka bukan demikian Watabta'iduna anhum Engkau jauhi istri dan anak Tidak demikian Watuqati'unahum Engkau putus hubungan dengan anak dan istri Tidak demikian La tidak demikian Maknahu maknanya Annakum fitnah fitnatahu Maknanya adalah engkau hati-hati Dari ujian tersebut Ya kayak harta ya sama sekalian Persis seperti harta ya. Jadi bukan berarti kita menjauhi harta Tapi hati-hati daripada harta tersebut Kalau bisa mengelincirkan dari jalan Allah Watahdaruna al ma'hum, ma ma'ahum Watahdaruna al ma'ahum Hati-hati juga dari apa? Inhiyaz, inhiyaz itu condong kepada mereka Condong Condong kemudian melalaikan kita dari taat kepada Allah dan Rasulnya Condong kemudian kita menerjang larangan-larangan Allah karena kecondongan kepada istri dan anak. Jangan demikian. Ya condong secara cinta ya pasti cinta pada istri pada anak. Yang di sini yang dimaksud adalah jangan sampai kecondongan itu membuat kalian apa lalai dari perintah Allah, menerjang larangan Allah. Jangan demikian. Ya. taarod Kalau taarod kalau bertentangan mahabbatuhu mahabbatillah kecintaanmu pada mereka dengan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya jangan condong kepada kecintaan kepada istri dan anak ya tidak hanya istri dan anak semua ya masalah dunia harta jangan condong kepada itu semua ketika bertentangan dengan cinta kepada Allah dan Rasulnya ya disitulah ujiannya ya disitulah ujiannya sama sekalian letak ujiannya pilihan antara Allah dan Rasulnya atau mereka di saat di situ ada perintah Allah dan larangannya. Lanjutannya bal qaddimu mahabbatallah. Ya. Bahkan dahulukan cinta kepada Allah. Qaddimu dahulukan cinta kepada Allah wa rasulih. Ya. Dan rasulnya ala mahabbatil amwali wal aulad atas cinta kepada harta dan anak-anak. Wahai naidin dan ketika itulah yuslihullahulakum Ya Allah Swt akan memperbaiki atas kalian al-amwal harta-harta akan jadi baik akan jadi barokah wa yuslih lakum al-aulad anak-anak juga akan diperbaiki oleh Allah Swt. Dapat dua-duanya, dapat dua-duanya ya. Jadi ketika mengedepankan perintah Allah dan Rasulnya, cinta kepada Allah dan Rasulnya melebihi itu semua, kita ya dapat ridha Allah, ya dapat juga kecintaan kepada istri dan anak. Saya perhatikan ya, ketika mengedepankan itu semua, apa yang terjadi? Allah akan yuslih, Allah akan perbaiki keadaan harta-harta kalian. Wa yuslih lakumul aulad, Allah akan perbaiki anak-anak kalian. Ya, subhanallah ya, orang mukmin itu dapat semuanya ya. Dia dunia ya dapat, akhirat dia dapat. ya dapat. orang yang mengedepankan dunia saja, dia hanya dunia dapat, akhirat tidak dapat. Jadi orang mukmin itu beruntung sekali. Jadi Islam yang mengajarkan kepada kita bukan untuk meninggalkan dunia tapi bagaimana mengatur dunia, bagaimana mengarahkan dunia ini agar kita dapat akhirat dan juga dunia. Ya, Islam tidak melarang dunia tapi mengarahkan. Diberitahukan kepada kita rambu-rambunya. Lanjutannya, qala taala kita lanjutkan sedikit ya. Inna min azwajikum wa awladikum aduwan lakum fahdaruhum ya, Jadi sesungguhnya ada di antara istri-istri kalian dan anak-anak kalian yang menjadi musuh bagi kalian Fahdaruhum maka hati-hatilah kalian Wa in ta'fu wa tasfahu jika kalian memaafkan Wa tasfahu dan berlapang jiwa Wa taghfiru dan memaafkan Fa inna ghafurur rahim Maka sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang Inna amwalukum wa awladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim ya, Hanya saja harta dan anak-anak merupakan fitnah wallahu indahu ajrun azim ya, Kenapa ayat ini diulang oleh beliau Wallahu alam bisawab Karena memang asal dari kitab ini adalah ceramah ya, Jadi ceramah itu beda dengan menulis ya. Jadi asal kitab ini ceramah sama sekalian yang dibukukan. Ya, jadi di sini diulang lagi oleh beliau mungkin karena sangat pentingnya diulang lagi ayat ini. Inna ma'amwalukum wa auladukum fitnah, wallahu indahu ajrun alim. Fattakul Allah mas tato Maka bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Baik, Kita lanjutkan satu paragraf lagi ya. Al wajib alal al muslim ya yang wajib atas setiap muslim fi hadzal mauqif pada masalah ini, pada sikap ini an yattaqillah untuk bertakwa kepada Allah mastata'a semampunya. Wa alla yuqaddim mahabbata wa alla yuqaddima wa alla yuqaddim mahabbata zaujatihi agar jangan sampai dia mengedepankan Mahabbata zaujati cintanya kepada istrinya idza taaradat kalau bertentangan ma'a mahabbatillah bersama cintanya kepada Allah au mahabba waladihi atau cintanya kepada anaknya au mahabbata malihi atau cintanya kepada hartanya idza taarada dzalika ma'a ma yuhibbu kalau bertentangan dengan apa yang dia cintai kepada Allah Subhanahu wa taala saya ulangi, kalau bertentangan dengan ma yuhibbuhullahu azza wajalla, apa yang Allah cintai azza wajalla. Bal yuqaddim ma yuhibbuhullahu azza wajalla bahkan dia mengedepankan cintanya kepada Allah azza ya. wajalla. Saya beri contoh misalnya ketika ada perintah salat ya, di situ mana yang dia pilih ya, cintanya kepada bersama anak dan istri atau berangkat untuk salat. Ketika ada perintah zakat misalnya, mana yang dia pilih? Apakah dia merasa anak dan istri segala galanya lalu dia nggak mengeluarkan atau dia tetap berzakat? Nah, ketika dia berzakat berarti dia mengedepankan Allah dan Rasulnya melebihi itu semua. Ya, gitu aja mas jadi lebihkan cinta kepada Allah dan Rasulnya melebihi itu semua. Ya, dengan tidak mengurangi hak mereka, dengan tetap memperhatikan anak istri dan harta tersebut, tapi nomor satunya Allah dan Rasulnya wa dengan demikian yuslihullahu lahu ma'lah Allah akan perbaiki hartanya wa yuslihullahu zaujah Allah akan perbaiki istrinya wa awladah dan Allah akan perbaiki anak-anaknya Masya Allah inilah aturan yang indah dalam agama kita sama sekalian bagaimana berinteraksi dengan keluarga, harta dan juga dunia secara umum maka insya Allah ta'ala dengan mematuhi rambu-rambu yang telah dijelaskan tadi melebihkan cinta kita kepada Allah dan Rasulnya Allah akan perbaiki keadaan kita diri kita istri anak harta dan dunia yang kita jalani dan insya Allah kita akan mendapatkan keriduan Allah selamat dari fitnah-fitnah dunia dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan ya Mas sekalian ya. Waktu terus berlalu kita cukupkan sampai di halaman 14 paragraf yang kedua ya Mas sekalian InsyaAllah kita sambung di fitnah yang berikutnya Di pekan berikutnya Bi'idnillahi ta'ala Baik sebelum saya tutup Barangkali ada yang kurang jelas Atau ingin ditanyakan seputar materi tadi sama sekalian Insya insyaAllah Bisa difahami insyaAllah sama sekalian Alhamdulillah mudah-mudahan apa yang sedikit ini bisa bermanfaat terutama untuk diri saya sendiri dan para jamaah sekalian Semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkahi kehidupan kita sampai akhir hayat kita Kita ucapkan doa kafaratul majlis Subhanakallahumma wa bihamdika Ashadu an ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh